Cadillac merupakan brand di bawah naungan General Motors yang berfokus pada mobil berorientasi kemewahan. Baru-baru ini, mereka menghadirkan sebuah mobil konsep berbentuk convertible yang diberi nama Soleil. Meski belum dijelaskan secara mendetail, ada beberapa alasan mengapa Cadillac menggunakan nama Soleil ini. Disebutkan nama Soleil ini merupakan gabungan dari nama Solar dan Leisure, yang bila digabungkan berarti berkendara di bawah terik matahari. Ngomong-ngomong soal desain, Cadillac Soleil ini mengambil inspirasi dari Celestiq. Terlihat dari penggunaan pilar kaca yang dibuat khas sebuah convertible. Tampang depan dan belakang mobil ini juga khas Cadillac dengan perpaduan desain grill khas serta lampu depan dan belakang yang dibuat ramping. Hal menarik dari mobil ini dari warna bodi yang digunakan. Pada versi konsep Cadillac Soleil menggunakan perpaduan warna Manila Cream di eksterior dan Solar Yellow di interior memberi kesan yang unik. Bahkan jok mobil ini menggunakan bahan kulit dengan lapisan metalik yang berkilau saat terkena sinar matahari. Desain interior mobil ini juga menjadi salah satu hal menarik yang terlihat cukup jelas. Penggunaan panel pintu menggunakan motif kayu dan dipadu dengan aksen aluminium di sisi cup holder. Tidak ketinggalan ada panel instrumen melengkung 35 inci dan layar penumpang 20 inci juga ada di mobil ini. Untuk sektor dapur pacu memang belum diungkapkan secara resmi oleh Cadillac. Meski begitu, ada kemungkinan Cadillac bakal menggunakan drivetrain yang berorientasi pada performa tinggi yang punya tenaga hingga 6.400 HP. Serta akselerasi 0 hingga 100 km per jam bisa tuntas hanya dalam waktu kurang dari 4 detik. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda kapan Cadillac bakal menghadirkan versi produksi dari Soleil ini. Namun ada prediksi bahwa mobil convertible EV ini bakal punya harga sekitar $300.000 atau sekitar 3,8 miliar